Hai guys, kembali lagi sama Mama Sultan di channel YouTube Ara Family. Sekarang kita mau masuk kamar. Ya. Nah, ini kamarnya nomor 303. Ya, ada Pak Wasmin. Nah, kamarnya seperti ini ya. Ini yang pilihannya 2 bed. Kalau misal 1 bed itu ukurannya cuman 180 x 200. Nah, di sini ada satu almari besar. Nih, isinya kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, terus yang sebelah kanan itu cuma ada hanger doang. Jadi kalau kalian butuh brankas, di sini nggak ada brankas. Terus di sebelah sini ada tempat untuk koper dan ada kaca besar. Nah, terus mereka cuma sediain air mineral doang, 2 kayak gini. Dan nggak ada tehnya, nggak ada kopinya, nggak ada mesin pemanasnya juga. Nah, terus ini ada meja panjang. Di sini ada buku menunya juga. Ada room service-nya. Nah, ini cuma gini-gini doang. Nah, ini untuk tampilan kamar dari sebelah pojok kiri itu seperti ini. Nah, terus untuk di sebelah sini mereka sediain telepon, ada notes kecil sama pensil. Nah, terus untuk jendela ini bisa dibuka. Jendelanya itu dia ada pemandangannya. Sorry, susah bukanya. Lanang kok ini, nah pemandangannya. Ini ada kayak tembok-tembok pantai gitu. Nah, terus dia sediain juga kulkas, mini kulkas di sini. Nggak ada minibarnya ya. Nah, terus kita pindah ke kamar mandinya. Di kamar mandi seperti ini, ada tisu toilet seperti biasa, handuk. Nah, seperti ini. Mereka sedia, sorry karena ini kita udah mau check out, jadi udah banyak barang yang kita pakai. Mereka di sini sediain 2 pasta gigi sama sabun cair sama sampo cair yang kecil itu loh. Nah, segitu udah cukup. Nah, ini dari sebelah kiri. Lalu untuk tampilan kamar sebelah kanan, aku foto dulu ya. Satu, dua. Oke, sekarang kita mau ke lobby dulu. Thank you.
bagian depan. Ini ada ruangan outdoor-nya. Cuman gak dikemasin. Depan itu ada pasar, namanya kurang tahu juga pasar apa.